Look, I gotta watch my back, I gotta watch my back. Dodging demons, coppers, oppas probably hate me cause I'm black. I don't know, I be spreading love, sometimes ain't mutual. Just a seed that's from that darkness, but that's what it takes to grow. Still in flow, still in motion. Couple homies with me and we sipping on that potion. Wide awake for dreams, why these other dozing? Shut the fuck up when the realest nigga broken. The realest nigga broken, yeah. I gotta watch my back, I gotta watch my back, ayy. I gotta watch my back, I gotta watch my back, ayy. I gotta watch my back, I gotta watch my back. Dodging demons, coppers, oppers probably hate me cause I'm black. I don't know, I don't know, I don't know these days. Pull a bullet to your temple for a these days. And I got the word up on my back, it's on my shoulder blades. And I got the vision, yeah, it's clear, I ain't in the maze. Still amazing, save my graces, ain't been saving faces. Gotta get all the things I know I want cause I've been chasing. Ya, lo kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Hari ini kita lagi ada di Surabaya. Jadi ini ada Pesta Jawa Timur. Belum bisa dibilang Pesta Jawa Timur anak-anak. Jadi ini ibaratnya lagi dibikin event atau exhibition perdana dari mereka, yaitu eventnya namanya Monars. Ya, seperti biasa, kalau event yang sudah gede, event yang bisa kita bilang masuk taraf yang next level, pasti ada namanya Saber Industri. Jadi Saber Industri kita jadi sponsor utama hari ini. Terus ada official produk kita, ada Jeep, ada SMM, Vespa, kapal api, partnersnya banyak. Ya, itu bukan brand kacang-kacangan ya, jadi brand gede. Mereka nggak bisa langsung begini tanpa kolega. Jadi kalau karena kolega yang bagus, dibangunlah, jadilah namanya Monars. Jadi kalau ditanya, Bang, Monars hanya ada akan bikin di Surabaya? Enggak. Jadi Monars next-nya tuh mereka akan bikin di Jakarta. Tujuan mereka bikin Monars ini adalah go nasional. Jadi Monars ini pengen di setiap kota tuh ada nanti. Jadi mereka akan bikin event-nya keliling-keliling. Kalau ditanya, cuan atau enggak? Ya itu, lu tahu sendiri Surabaya gimana ya, Regan ya? Kira-kira butuh enggak orang sini. Yang penting happy. Kamu lihat aja. Backstage-nya aja udah berapa duit. Ya kayak begini-begini lah. Mereka bikinnya selalu pol. Nah, biasanya kan orang kalau bikin event itu buat launching produk. Berbeda halnya dengan Saber. Jadi kita tuh selalu jadi next level atau jadi panutan buat kalian lah bisa dibilang ya. Jadi untuk brand-brand yang mau apa bisa ikut cara promosi kami, marketing kami. Jadi kami kali ini berbeda, kami menampilkan sebuah karya seni atau karya, tapi karya seni ini bisa dicontoh. Apa aja yang kita lakukan? Biasanya kalau orang bilang, mobil JDM kalau udah rubah mobil, udah rubah lampunya, jatuhnya ke norak. Ya kan? Terlalu apa, lu mau pasang kemana sih yang begitu-begituan? Nah, ini kita bikin fungsional dan sesuatu yang berbeda. Kita lihat nih lampunya nih. Ih, kok perintah-perintah kau? Enggak, kan aku nggak perintah, cuma Go Vincent bukain. Nah, di sini ya. Terus gua tanya, ini kita udah sama Ko Vincent. Kalau kalian nggak tahu Ko Vincent siapa tuh, aku juga nggak enak juga sebutnya ya kan. Ko, gimana, jadi Ko? Kali ini project kita di Monars ini lu launching produk yang terbaru nih dari kita nih. Bukan ya. Produk ya jatuhnya ya, jadi... Bukan produk sih, mungkin konsep ya. Konsep ya, konsep terbaru. Jadi Saber selalu, kalau tahun lalu kita keluarinnya Innova kan nggak salah ya? Reborn. Iya, Reborn yang slim frame. Waktu di IFAM. IFAM, slim frame kan. Slim tahun frame ini sama RGB. RGB. Terus jadi, sekarang kan baru booming tuh RGB. Iya. Cuman kita udah tinggal, lewat. Kita udah next level lagi ya. Next level lagi. Nah, kalau ini konsepnya apa nih Ko, jatuhnya? Karena ini JDM ya, jadi nggak mau terlalu banyak custom. Cuman orang langsung notice bahwa ini bukan original. Oke, okay. Tapi lihatnya tuh seperti pabrikan lah ya, rapinya. Rapi, tapi tetap orang tahu bahwa ini bukan original headlampnya. Oke, okay. Di custom. Aftermarket. Jadi yang di sini kita kolaborasi sama Young Motor, dibikinin slim frame. Ini dulu lampu sen. Oh, lampu sen. Lampu sen di sini dulu. Jadi ini juga gunanya lampu sen. Jadi, oh, jadi begitu lighting dia masih bisa jalan. Masih lampu sen. Ini lampu kota kita pertahanin. Tapi lampu kotanya pakai LED ya sekarang gue ya. Pakai LED. Memang sengaja putih karena ini kan nanti derailnya juga putih. Biar kesan mobilnya tuh clean. Clean. Nggak tua-tua banget lah. Banyak orang kan kalau di Indonesia ini mau jadinya USDM. Iya, USDM. Jadi orange kan. Cuman justru orang di US maunya jadi putih. Oke, makanya kita buat style sendiri lah ya. Ya, jadi berhubung dulu aku sering di US, senengnya putih karena di sana kan oranye. Oh iya. Orinya itu udah dapat oranye semua mobil-mobil di sana oranye. Ganti lah ke putih. Ganti ke putih. Clear lah. Clear. Ibaratnya clear. Nah ini kita konsepnya juga dijadiin putih clear.
Nah, untuk headlampnya ini sama kayak waktu itu Reborn. Proyektornya ya. Proyektornya Reborn waktu itu launching prototipe-nya kan di Reborn. Iya, betul. Ini yang V2 udah Blue Lens. V2-nya, jadi versi 2-nya yang Blue Lens. Ya, cuman memang sengaja Cyber nggak ngeluarin dirilis, nggak dirilis. Nggak dirilis, oke. Jadi Cyber nggak dirilis, kita kasih ke Young Motor yang rilis. Oke, prototipe. Jadi di Young Motor itu sempat dirilis, tapi limited. Jadi dia main Prestige, Proji ini. Dia sebutnya i-series kalau di Young Motor. Jadi ini bisa hitungannya tuh kayak strategi marketing nggak sih, Koh? Bisa dibilang begitu juga sih. Jadi kita awalnya mau rilis, cuman berhubung waktu itu launching, terus kita pikir-pikir, mending kasih ke Young Motor deh yang suruh rilis Prestige dia. Nah, terus ada logo Sabernya juga ya? Nah, ini dibikinin dari slim frame juga. Jadi kalau low beam, ini logo Sabernya jadi ikut putih. Oke, nanti kita cobain warnanya semua. Ya. Terus kenapa di black chrome nih, Koh? Kan orinya memang black chrome, Evo 9 MR. MR udah black chrome. Orinya black chrome. Ini kita matchingin. Ini kan matching awalnya masih chrome. Yang bagian sini. Kita masih chrome, jadi kita mau pertahanin black chrome-nya originalnya. Kita minta modify. Oh, minta modify. Jagonya black chrome, kita minta mau matching sama black chrome originalnya. Oke, berarti bisa dibilang satu lampu ini tiga tuner ya? Iya, ini dari Sabre, Young Motor sama Modify ya. Iya. Jadi kita minta tin black chrome-nya juga matching sama ke original. Enggak boleh kegelapan, enggak boleh terlalu terang. Enggak boleh. Juga. Jadi dia harus matching sama orinya. Warnanya semua. Iya, jadi ini frame tetap ori. Gila, jadi black chrome cuman ini aja yang di black chrome yang bagian lampu kota. Yang ini kita nggak bobok, cuman kita copot mika orange-nya. Kita bikin rumah baru slim frame. Berapa lama nih, Koh, bikin gini kita, Koh? Sebenarnya kemarin itu sama Koyung dikebut sih ya, 2 hari ya. 2 hari ya nih ya. 2 hari dikebut. Terus dimodify itu sehari. Sehari black chrome. Terus curing dulu, ditunggu curing. Baru Koyung bisa mulai kerjain. Berarti pengen lama sekitar 1 minggu? 1 minggu lah. Nah, jadi gini, kalau kalian mau main lampu nggak terbatas mobil lagi. Semua mobil udah bisa nih. Jadi intinya cuma satu. Apa, Regan? Cari uang yang banyak. Kau cari uang yang banyak, disiapin semua di sini. Jadi ini mobil dari tim Sabre, ini juga dari tim Sabre nih. Yuk, Koh Vincent. Saya sekalian tanya-tanya, Koh, mobil ini, Koh. Nah, kita sekarang udah sama Koh Kevin. Jadi kalian jangan salah lagi ya, Koh Vincent, Koh Kevin hampir mirip-mirip. Awalnya juga saya ketipu. Dua-duanya mirip kembar soalnya kan. Jadi ini Koh Kevin, Koh. Ya. Biasanya kalau orang lain udah kubilang kau nggak mau pegang mic lagi ya kan. Ini kita pegangin nggak apa-apa. Koh Kevin, ini R35. Ya. Yang lu modif di mobil ini apa aja nih, Koh? Basicnya kan R35 2008 ya. Nah, 2008. Nah, jadi 2008 itu yang belum track pack. Belum track pack. Jadi saya ganti body kit. Body kit Nismo, ganti Nismo. Lampunya ke facelift. Lampunya facelift. Ya. Oke. Lampunya facelift. Tapi custom, tetap custom dong khasnya Sabre. Belum jadi. Belum jadi. Ya. Oh, yang satu lagi malah udah jadi lagi. Ya. Oke. Jadi itu terus hoodnya ini saya ganti karbon. Mesinnya saya pakai HKS GT 900 turbo kit. HKS komplit ya, Koh ya? Komplit. Bukan beli yang custom gitu, Koh? Ya, bukan. HKS GT 900. Bukan beli custom, Koh, nggak ada otak. Emang pengepul beli custom. Jadi 900 HP ya? Ya. 900 HP. Nah, kalau udah tenaga segitu gede, gearboxnya pasti bermasalah, Koh, biasanya, Koh. Ya, pertama gearboxnya pakai Datsun yang bukan yang sportsman, yang biasa. Yang biasa. Nggak kuat. Saya coba waktu tes. Slip. Oke. Okay. Akhirnya saya upgrade ke sportsman. Sportsman. Full anunya. Clutch, gear lock, gear setnya. Oh, berarti satu set seglondong semua ganti ya? Set, ya. Nah, kenapa nggak mau beli yang tahun tinggi aja, Koh? Kenapa modif yang tahun 2008, Koh? Karena waktu itu dapatnya kan good deal ya, masih harganya masih belum naik. Jadi saya pikir kalau GTR kan kurang lebihnya sama. Kalau ujung-ujungnya mau dimodif, mesinnya ujung-ujungnya sama, feel-nya. Oh iya, betul. Ya mungkin beda tipis lah. Soalnya diambil cuma sasisnya doang ya. Sasisnya doang. Sasis sama wiring. Sama bodinya kan ya kurang lebih lah sama. Nah, kalau ini gua enggak berani bilang, enggak cukup uang yang beli yang tahun tua kan kena tempeleng aku nanti. Nah, berarti kalau ini pakai Nismo berarti dia bagian bumpernya juga udah full drag Kevlar ya. Ya, yang ini kalau yang ini enggak ori, bukan ori Nismo. Oh, bukan ori Nismo. Oke. Okay. Jadi fendernya juga model Nismo lah ya, kita bilang ya. Nismo look, terus wingnya
bumper oh, belakang, diffuser, ya. Di semua-semua. Kalau velgnya kok, kenapa memilih velgnya ini kok? Velgnya ini Advan R6. Jadi saya pilih karena kalau di spek ini waktu itu saya lihat kalau celongnya itu dapat. Jadi kalau di body Nismo Look ini kan gondrong ya, ada gondrong. Jadi saya pikir harus yang mempunyai celong yang lumayan. Oh, jadi dia makanya pilihnya velgnya concave. Sebenarnya ya, kalau ada pilihan, kalau nggak mau pakai Advan ini, ada lagi yang lebih keren sebenarnya. Blitz. Coba kalian searching. Itu di Jepangnya sendiri, satu set velgnya udah tembus 120 juta. Ya, Blitz. Rare. Rare banget ya, Bu ya. Kalau ini pakai Advan GT kan udah terlalu banyak ya? Iya, udah banyak banget. Ya. Jadi kalau Blitz sudah benar-benar udah paling top of line-nya. Terus, Ko, next upgrade-nya apa lagi nih, Ko? Next upgrade-nya nggak tahu sih, belum kepikir. Soalnya hampir udah semua sih. Hampir semua rem ya? Rem udah ganti. BBK juga udah ganti, body kit semua udah ganti. Body kit udah, interiornya juga saya pakai, joknya saya ganti Recaro Sportster. Nah, gue mau tanya, Ko, setelah 900 HP ini, pernah gue pakai harian nggak sih? Kalau harian nggak pernah, tapi sering saya pakai. Oh, sering pakai? Sering pakai. Sama yang standar bedanya apa? Feel-nya ya. Feel-nya? Tarikannya, torsinya itu jauh banget. Nah, kalau kenapa saya pilih GT900, dan ini kan udah di stroker. Iya, benar. 441. Biasanya kan dundutan tuh. Nah, kalau yang ini no lag. Oke. Jadi, kalau saya hasil riset saya di forum, GT900 dengan 41 itu kombinasi yang bisa dibilang perfect. Oh, berarti dia udah match pair-nya dari dia match lah ya. Iya. Udah match pair-nya. Kalau yang baru kan dia keluarnya 43. Oke, jadi turbonya nggak usah gede-gede, yang penting sesuai aja tenaganya, sesuai. Langsung gas terus jalan. Oke, thank you, Ko. Thank you. Ko Kevin. Nah, terus ini ada activation. Jadi sebenarnya kayaknya dari rumah dibawa datang ke sini ya. Rumah dibawa datang ke sini. Nah, perabotnya itu semua dari Vivere. Gila nih, event kayaknya banyak banget sponsornya. Kapan kita bikin event sponsor gitu banyak, Regan? Nah, terus di sini ada kaca film dari Solar Guard, yang di sebelah sana ada Vicool. Jadi kita sedikit mingle-mingle lah ya. Kita mingle-mingle, itu mobil dari Saber, tadi bootnya Saber. Nah, terus biasa, kalau udah ada Saber pasti ada kapal api. Kalau kapal api gimana? Jelas lebih enak. Ada lagunya. Kapal api? Jelas lebih enak. Naik gaji kau. Oh gitu, naik gaji. Tanya ini dong, kapal api? Coba gimana? Kapal api? Jelas lebih enak. Nah, kan? Nah, kau nggak lihat baju aku berbeda kali ini? Wih, apa yang beda? Ya, jadi sebelah kiri ada Saber, sebelah kanan ada lambang Garuda dari Kemenparekraf. Jadi Monas bekerja sama dengan Kemenparekraf ya, kau ya? Betul. Nah, ini kebetulan ada orang Monas nih. Ko, tujuannya lu bikin ini apa, Ko? Tujuannya untuk menggabungkan sebuah acara art dan otomotif. Oh, jadi Monarchy art dan otomotif, bukan hanya otomotif doang? Bukan, jadi art itu tidak hanya dalam bentuk kesenian gambar ataupun lukisan, tapi bisa juga kesenian dalam bentuk otomotif, dalam bentuk fashion, maupun juga dari olahraga juga. Olahraga juga. Satu yang mau gue tanya, penting banget nih, Ko. Gimana caranya lu bisa gabungin ada Bank Mandiri, terus ada banyak brand-brand gede di sini, bisa lu gabungin gimana caranya? Dan Saber bisa ikutan, hebat banget sih gue rasanya. Rahasianya adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Oke. Okay. Itu kalau itu aku enggak berani jawab terlalu banyak ya, nanti dosa aku ya. Jadi terus goals ke depannya Nur Monars ini mau apa nih? Kalau ada orang bilang, "Ah, Monars paling bikinnya sumur jagung sekali doang, nanti ke depannya enggak ada lagi." Jawaban buat dia, jawaban buat orang-orang yang begitu atau kompetitor, jawabnya gimana? Simple aja, kita ada next event selanjutnya di Jakarta. Udah selesai kok ya. Nah, ya. Oke, kalau udah ngomong begitu, nah kalau lihat aja nanti. Ya, dia macam-macam kok, di belakangnya sinyalnya banyak. Oke, okay, thank you, Ko. Thank you. Sukses ya, Ko. Oke. Okay. Nah, ini ada Bud Eyong Motor, seperti biasa, Bud Eyong Motor udah pasti ada Saber. Ada produk baru enggak sih dari Saber? Hah? Produk baru dari Saber? Ayo, kalau teman-teman yang belum lihat. Nah, ini ada, jadi zaman dahulu tuh awal keluar tuh Saber terkenal sama SR3 ya. Yes. Jadi ini SR3 kita launching lagi, namanya tuh version 2. Yang sekarang tuh version 2 udah diperbarui lagi, terangnya tetap sama, cuma dia ada cut off dan ada blue lens-nya. Jadi gunanya blue lens itu apa? Dia nggak terlalu silau ke mata, tapi cahayanya itu tajam banget. Nah, ini versi kedua dari Saber. Dan juga tampilannya lebih sangar, Jack. Bautnya itu udah hitam semua ya? Iya, kalau dulu masih ada bautnya putih-putih gitu di sini.
Terus ada Nano. Gimana ya? Barangnya selalu habis semuanya. Jadi ini ada Nano, udah ada Blue Lens juga. Jadi sekarang Saber kayaknya lebih konsen ke Blue Lens semua. Terima kasih ya, Mbak. Nah, terus kita ini bikinnya, eventnya itu bikinnya di Ciputra World. Tadi lupa saya mention. Jadi udah lama banget kita nggak event di indoor, full AC semua. Nah, namanya udah exhibition. Pameran otomotif. Pasti ada mobil-mobil yang berbeda. Nih, kita kasih lihat. Benar-benar mobilnya dibuat adventure. 6x6. Jadi bukan hanya mobil apa tuh? Mobil kontes tuh harus ceper-ceper, sedan, mobil rare. Ini termasuk rare juga. Tapi dibangunnya itu benar-benar sesuai konsepnya. Seperti catnya itu nggak takut baret, anti scratch ya. Yang kayak beginian, terus baut-bautnya udah di chrome-chromin. Customan. Kalau punya gua tau nggak jadi apa nih? Apa? Cari duit lah. Ya kan tinggal tag customer, kau mau yang 6x2? Mau yang 6x2 atau 6x6? 6x6 ya udah harganya kali 6 naik ini. Kali 6. Cocok rasa? Cocok, cocok. Terus kita masuk lagi. Nah, sini jenisnya banyak banget nih. Ada Wrangler. Jadi ini V6, dia masih pakai karburator itu. Kalau lihat tuh saringan hawanya Edelbrock. Jadi kalau misalnya di Amerika, biasanya dibawa corongnya lagi ke atas. Cuma ini mungkin selera ya, masing-masing orang tuh bikinnya berbeda. Setelah begini, restorasi ini susah banget tau nggak? Yang paling susah tuh apa? Pasang stainlessnya itu. Aku pernah pasang, dulu pasang punya Lengkuiser Pak Petani, ganti aku satu set. Meleot semua, dari baru pasang meleot. Nah, ini ada Subaru nih. Ini Subaru yang nggak, udah sering banget kita lihat ya. Ini Subaru dari Jakarta, nggak tahu udah dibeli sama orang Surabaya atau memang dari Jakarta kirim ke sini buat main. Ini GRB, STI. Halo. Nah, kalau ini Cressida nih. Wih, halo Go. Halo, apa kabar Go? Baru nyampe. Baru nyampe. Nah, ini kalau teman-teman lihat pasti udah nggak asing lagi. Iya, kurusnya banyak banget. Turun 20. 20? Dimarahin istri atau apa kok? Stres, banyak utang. Bisa utang aja. Kerjaan. Kok dari Malang sampai ke sini, lu bawa mobil ini? Iya. Yeah. Cressida. Modifikasi yang dilakukan, suami 1JJ, gearboxnya pakai apa? R154? Iya, yeah, betul. Oh, berarti gearboxnya dari 1JJ juga? Ini jangan-jangan yang mesin dari kita ya? Hah? Serius? Enggak. Bukan ya? Enggak. Yang 3 bulan ini, yang lalu? Ini close ratio. Oh, ini udah 1JJ close ratio, short shift. Turbo kenapa pakai short shift? Short shift kali, bukan close ratio. Oh iya, short shift, sorry. Short shift kan? Kalau turbo tuh nggak boleh close ratio. Kalau close ratio begitu bus, ses, masuk lagi. Mobilnya nggak jalan-jalan, yang lama. Iya, betul. Habis momentum buat apa, shifting. Nah, kalian bisa belajar nih. ECU-nya ini masih standar, airflow-nya masih dipertahankan. Terus tabung power steering-nya kalian lihat nih. Jadi bisa bedain kalau mobil udah stand alone sama nggak stand alone. Kalau dia stand alone, dia nggak mungkin ada airflow ini. Dan tabung itu harusnya posisinya nggak di sana. Nah, ini posisinya harus ada agak dirubah dikit ya, Go ya. Iya. Pipanya masih ngejepit, jadi kadang-kadang diputar harus digas baru agak enteng. Nah, Cressida kan ciri khasnya kan di dalam interiornya tuh bludru kok. Iya. Ini masih bludru nggak? Masih. Coba kita lihat dalamnya. Oh, tutup pakai ini. Nah, aduh, gila. Gua kalau tentang mobil Jepang mah luar kepala semua. Nah, ini cikal bakal dari interiornya i86. Kalau kalian tahu i86 tuh atasnya maron, bawahnya coklat, inilah barangnya. Sedap. Terus ini mobil restorasi total. Berapa lama, Go? Untuk body, terus ini kan bumper depan, samping sama side skirt sama kap mesin kan kita ganti bikin ulang. Enggak, ini pakai plat, Go. Oh, pakai plat. Kenapa enggak mau pakai fiber? Orang pakai fiber biar lebih ringan. Kalau kena iya sih. Cuman kalau kena baret biar enggak pecah juga. Kan ini rencana buat daily. Oh, mobil buat daily. Sama biar enggak terlalu gelombang lah, Go. Kalau fiber kan kadang lebih cepat gelombang. Kalau mau pakai dempul yang bagus, cas kemahalan nanti. Kok fiber mahal kali, Go? Nah, katanya enggak ada lagi otaknya itu, enggak tahu dia ngedempul filernya itu berapa lama. Benar enggak, Go? Iya, kalau kita beresin kan kena matahari baru. Keriting lagi dia. Betul. Apalagi kap mesin kan kena panas kok, kalau pakai fiber kan dia lebih rentan ya. Jadi ini benar-benar mobil dibangun long lasting lah ya, sekali bangun nah, jadi. Nah, tujuannya pinginnya gitu sih kok buat daily doang. Terus karet-karetnya nggak semua yang ganti baru ya? Karetnya ini kan kayaknya no susah ya kok ya mobil kayak gini. Jadi kita cari di Parung ya yang lebih baik tapi nggak nos kok. Jadi keterbatasan. Cuman kita ada akalin beberapa, jadi kayak gini.
list-list yang hitam ini ya, yang pakai meteran, yang asli enggak kok, kita bikin pakai dempul. Oh, bikin pakai dempul. Kayak samping ini. Ini bikinan dempul semua. Oke. Okay. Jadi kita mau replika bentuk karet, tapi karena karetnya enggak ada ya, daripada enggak rapi kita pakai dempul. Sebenarnya bisa lebih rapi kok pakai karet pelipit. Ah. Yang ingat enggak? Iya, iya, karet pelipit yang di depan itu kan ada meteran tuh yang kawat. Susah kok ukurannya. Bisa nekuk dia kok. Potongnya pakai tang potong. Kemarin mau mikirnya pakai kawat malahan. Ya kawat bisa. Kawat masukin. Pakai karet. Karet pelipit udah paling benar. Karet pakaian sate. Iya, 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 yang buat karet body itu ya, karet body. Iya. Yang di sini. Biasa di sini ada tuh dia. Yang meteran tuh ada yang jual tuh. Iya, memang iya, agak iya. Mahal sedikit. Iya, bisa ganti body ini semua sih sebenarnya. Wah, bisa lebih rapi lagi. Iya, dia lidahnya model L. L cekung ke dalam. Ingat enggak, Regan? Iya. Ya itu akal-akalan gua biasanya. Jadi mobil gua keluar, wah, ya. Keren banget, Jack. Di mana dapat karetnya? Ya akal-akal si miskin lah, potong-potong mau gimana lagi. Jadi interiornya masih asli semua nih ya? Itu setir doang sih kok, ganti BBS. Setir ya ganti ya? Nah, pada tahunnya sebenarnya kalau nggak mau pakai BBS, ini alirannya bisa pakai punya Itapolanti. Itapolanti kalau nggak Nardi, tapi bukan yang kayu. Nardi yang kulit. Nardi yang kayu itu tahun 70-an sampai 80 kecil doang. Nah, itu Nardi kayu itu cocok buat Mini Morris. Kalau mobil ini, kamu harus pakai Nardi yang kulit. Nardi yang kayu kena warna merah begini, jadinya tua kali mobilnya. Ini kebetulan di setirnya kan ada stripe tuh warnanya juga marun ya kok, jadi ada marun? Iya, itu kan agak marun. Itapolanti ada warna merah? Ah, harus coba cek Itapolanti. Nah, kasih tahu warnanya. Itapolanti yang seperti I86, 67 juta kok. Aduh, pusing lagi. Nah, 3 juta sini lah. Ada yang punya Itapolanti 3 juta sini, kirim aja ke gua, gua beli. Oke, okay, thank you, okay, kok. Thank you. Sukses bengkelnya ya. Jadi teman-teman mau restorasi bisa di Mulia Jaya, Malang. Keren, sukses. Yuk, gue keliling lagi kok. Nah, ini ada 200SX. Ini mobilnya dari Ko Handian Permana ya. Jadi mobil ini dulu dibangun di Jakarta. Awalnya dibangun buat drift. Terus dia pakai mesin SR20. Ini turbo Wiretac. Begituan lah. Jadi ini proper buat drift, bukan proper buat harian. Dibangun buat itu. Terus body kitnya Rocket Bunny. Style-stylenya Ko Handian. Nah, ini ada mobil dari timnya Mas Eki dari Gar Power. Nih, tim Eki Toyama Estilo, Estilo Pride. Nah, kalau ini A31 Sefiro. Kalau lu punya mobil drift, lu harus punya ini. Lu drift pakai ini baru keren banget. Ya, ini Chaser, body kit lu pakai D-Max semua. Cakep gila. Terus velg lu pakai Blitz. Anjir, chrome. Warna bodinya, warna apa? Ungu. Wah, ganteng. Wah, jadi dimodif cakep juga rupanya ya. Nih, cuma diganti velg, terus kasih lowering kit, terus lampu-lampunya diganti, cakep loh, sangar banget. Terus nih R35, ini punya Ko Vincent juga. Ini M3, M3-nya cakep banget bangunnya. Ini M3 dari seri terbaru dari BMW. Yang punya Ko Vincent. Nah, ini kalau kalian mau proper gampang banget. Jadi lampunya gak usah ganti semua, cuma ganti modulnya doang. Gue masukin fotonya. Hasilnya kayak ini. Itu gila banget. Mobil ini. Ya. Jadi kayaknya sekarang mobil-mobil baru tuh modifnya udah gak usah banyak. Bukan modif sih jatuhnya. Lebih banyak ke dress up. Lu tinggal dress up dikit doang udah pol banget. Ini F430 Cabrion termasuk rare juga mobil ini. Sang Godzilla. R32. Mobil yang belum pernah kujinakkan. Belum pernah punya. Terus 350Z. Nah, jadi di sini tuh mereka bikin eventnya tuh ada pop-up market. Nih, bukan asal ya udah UMKM bergabung nggak. Mereka sortir yang benar-benar bagus, yang udah biasa pop-up, jual pop-up market di model market juga ya. Pop-up market di model market. Terus ini jet skinya dari Sidu. Kayaknya benar-benar pol-polan sih. Kita belum pernah lo ngontenin jet ski. Hah? Sekali-kali konten di laut seru nih. Gitu. Ya, nanti kita ajak Ko Ivan ke Suma. Sama dia main bareng. Iya dong, teman lama kita. Ngomong nih mobil dari semua di sini, paling favorit yang mana? Gua tetap Evo yang warna biru sih, Ko Vincent. Kau angkat telur kau. Enggak, beneran. Tapi teman-teman setuju nggak? Kalau gua sih itu sih. Itu mobil yang dibangun. Itu tuner car and builder car. Terus ini mobilnya Devil, Innova. Nah, Innova nanti kita ada di AMM, 2 minggu lagi. Kita baru ngulas tuntas di sana. Surabaya lagi dong ya. Surabaya lagi. Ini Jazz GK5 yang terbarunya nih. Pakai CE28, pakai BBK-nya dari Spoon, cakep juga. Nah, itu keseruan kita di Surabaya.
Jadi acaranya keren banget, Monars. Teruskan, keep in level up. Thank you buat kalian semua udah mengundang pengepul mobil atau kasih kesempatan buat Sabar jadi sponsor di event kalian. Keep driving safe and goodbye. Salah dong. Salah ya. Jadi, Sabar? Sabar? Tim petir. Tim petir. Kau jangan tanya lagi. Siap. Kapal api? Jelas lebih enak. Jelas lebih enak. Dadah. Oke, sampai di sini saya. Kita lanjut lagi next vlog. Besok video tentang Black. Jadi kita ada di Black. Terus kita ada ke Banjarmasin juga. Oke, sampai di sini saya. Kita lanjut lagi next vlog. Dadah. I count money when I'm bored. Watch the money hit the floor. Make it rain, make it pour. In my house don't need no floor. It's just me and the fam. It's just me and the fam. It's just me and the fam. It's just me and the. It's just me and the fam. Yeah, yeah. It's just me and the fam. See my little Tay-Tay, that's my hype girl, that's my mascot. Little ones go for hours and some hours till we pass out. Stay inside the house, turned up with the racks out. Stay inside the house, turned up with the racks out. Wow. If I got it, they got it, got it. Family strong, they solid, solid. For them empty my pockets. If I got it, we got it. Foundation been solid, solid. Taking off like a rocket. Yeah. I count money when I'm bored. Watch the money hit the floor. Make it rain, make it pour. In my house, don't need no floor. It's just me and the fam. It's just me and the fam. It's just me and the fam. It's just me and the. It's just me and the fam. Yeah, yeah. It's just me and the fam. Yeah, I love you, 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 you too. Yeah, I love you, 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 you too. I love you, 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 you too. Family so lit, they say we should make a YouTube, but we don't do that. I count money when I'm bored. Watch the money hit the floor. Make it rain, make it pour. In my house don't need no